Sidi datang. Ah. Setelah lama tak masuk video, kita masuk dia. Ucapan sikit sebenarnya. Saya mengucapkan. Boleh hilang sebab dia berkaitan dengan saraf. Dia akan check dulu, pakai biar akan check dulu. Boleh pakai motor. CD. Dulu accident, salah seorang geng kawan tambah ambil kereta. Accident. Tapi kau basikal waktu. Tapi aku basikal lah motor. Bawa balik CD kan. Dari kat sebulan dia, sebulan tak keluar. Sebulan lebih masuk. Sebulan lebih hari ni dia baru datang balik dekat apa ni? Mau jumpa tu jejak kasih dia tu. Di PA sebenarnya. Saya makan kuah. So kawan kita itu accident, kaki dia patah, peha semua. Sekarang ni dah boleh keluar dah. Tapi dia tengah cerita pasal benda-benda kaki dia tu. Orang Pahang kata seru yang dengar. Terasa jejak kaki dia. Okay, ini kita bersama dengan tak lain tak bukan Mus. Salah. So kali ini kita berada dekat apa, Coffee Billy at Kota Cafe. Yes. So sebab kita nak support lah orang lain yang buat bisnes ni, kawan-kawan kita juga, geng-geng Kuantan BMX juga, yang selalu ada, yang selalu join ride. Cuma sejak akhir-akhir ni lah dia orang busy sikit dengan bisnes. Memang terbaik ni apa man ni? Ayah apa ni? Local blend ice. Sebagai Coffee Billy Ice lah. Coffee Billy Ice lah. Mesti ada nama signature ke lah. Okay, sebelum tu kita nak cerita sikit lah. Sebelum kita cerita pasal Mus dengan dunia BMX dia. Sebab itu kita dah interview Veron. Veron cerita Mus sebenarnya dia daripada zaman sekolah dulu. Kan main BMX tu lah. So cerita Mus ni sebenarnya mungkin yang ramai tak tahu kan, social viewer pada luar ni, dia banyak join dengan entertainment lah, showbiz. Cerita sikit Mus, dia pernah ada join band. So dia pun dia adalah pemain bass untuk ukiran di tepi pantai. Sebenarnya Mus kalau kat Kuantan, kalau siapa yang tak kenal band Kuantan lah. Oh, kalau orang tanya kan, kenal tak siapa dia yang dia berdua majlis perbandaran Kuantan? Mungkin ramai macam, siapa ni? Datuk Zul dah? Bukan lah. Tapi kenal tak Mus? Mus mana? Mus Galaxy? Siapa tak kenal, minta tolong keluar pada Kuantan. Promote sikit Galaxy Sound Studio. Facebook dia ni. Okay, kat bawah ni Facebook dia. Boleh like kalau siapa-siapa nak apa, PA system. Apa lagi? Event management, live band. Live apa band. Ada berkaitan dengan hiburan dan music dan kadang-kadang apa benda lah ni orang ni, insyaAllah. So tak kira lah skala kecil besar, semua tapau. So gig-gig kat Kuantan ni pun memang ada Galaxy Sound Studio. Okay, so itu dia, kita support business kawan-kawan. Okay, thank you. Okay, Mus, cerita masa BMX Mus. Kalau ikutkan lah betul-betul cerita dia, start Gajah 2. Gajah 2 tu cousin lah. Ada beli BMX. So beli BMX dan satu dia beli Puah Ara. Siapa? Sedari tu lah. Kupu tu lah. Dia beli Puah Ara. Masa tu Puah Ara tu tak tahu lah Puah Ara tu lah. Saya ingat ni Puah Ara tu warna biru. Sporing macam Pak Rivera tu. Itu warna biru. Masa tu duduk dekat Kampung Pandan, dekat airport. Bukan Kampung Pandan KL eh? Kuantan pun ada Kampung Pandan. Dia beli, kita biasa lah. Kita masa tu belajar dulu. Dia tengok sepupu beli, nangis lah. Nak juga. Tapi tak dapat. Biasalah. Tak dapat. Kita duduk kampung, kita main banyak pokok lagi. Tak dapat. Then, tapi selalu pakai ke sekali. Tapi dah latih juga pun, tu dah sekali apa ni. Tapi kita tengok itu dah boleh membaca. Dia tengok tulis BMX. Itu dah je lah. Untuk pada masa tu. Lepas tu, pindah ke Cendrawasih. Cendrawasih. Dan masa tu masuk sekolah rendah Cendrawasih, Gajah 5. Gajah 5. Dan masa Gajah 5 tu lah start. So itu soalan menjawab pada soalan sebenarnya lupa nak tanya, tapi tak apalah, dia dah jawab. So sejak bila main BMX? Sejak Gajah 2 kan?
So kalau nak tahu yang disebut cenderawasih tu, yang pada video-video sebelum ni kita pergi tu, tu rumah dia daripada daripada kecil tu. Ah, itulah rumah dia. So daripada dah jadi main BMX, sebab ni trigger tengok. Tempat tu yang mahu. Ada lagi ya? Kuara ada dah. Allah kalau ada mus. Khazanah tu cari tapi dah tak ada lah. Ada lagi tu mus sebenarnya tu. Ha. Daripada 92 tu jumpa Baron tu jadi daripada tak daripada dulu. Daripada detik pertemuan Baron tu. Cenderawasih. Ha, okey masa tu dia dah ada start main. Tapi masa tu Fajar Fusia ni tak tinggi. Tak tinggi. Dia willing je. Willing tetap. Itu biasa. Itu dulu pilih kat situ je. Masa tu, okay. Masa tu ingat lagi basikal basikal warna blue. Ring lagi lah dekat belakang. Ring depan tak silap pakai ring Omega. Belakang sumo. Oh, tak silap sumo. Warna biru. Sesuai dengan batas lah, sumo. Handle bukit alloy. Oh, tengkok kalau Sekejap. Okay, dengar tu. Semua sebut, dia tak sebut bahasa-bahasa sekarang. Dia sebut bahasa dulu. Ah, ender bukit. Ender bukit. Tengkuk elok. Tengkuk. Tengkuk. So kalau lama dulu kita orang panggil tengkuk papai. Tengkuk papai oh. Tak silap sekarang MX3 ya. Silap dia. Straight tu je. Lepas tu si burung. Si burung. Si burung. Lepas tu kacik lipat. Kacik lipat. Bahasa-bahasa ni kena masuk dalam kamus BMX Malaysia ni. Lepas tu freeway biasalah 16 lah. Kalau yang kaki-kaki yang baru-baru start wheelie, dia akan pakai 18. Depan biasanya memang 44 lah. Pakai crank depan. Crank depan, pakai belakang. Okay, lepas tu pedal biasa kita orang akan pakai pedal. Kalau masa tu pedal ni yang benar pakai. Yang dulu-dulu gitu. Macam kawan punya tu? Dia panggil red trap. Sekarang panggil red trap. Lepas itu kena keting sedap. Lepas tu spek udang. Spek udang. Lepas masa tu cari akisu lah. Oh, ya betul. Masa tu tahu akisu memang payah. Memang. Sekarang apa? Kalau payah nak patah. Payah nak patah. Sekarang ni payah nak jumpa. Dulu payah nak bekuk, payah nak patah. Sekarang payah nak jumpa. Kalau jumpa, jackpot. Brake ada, kalau brake dua pakai. Kalau ada pakai brake keluang, kelawar. Tapi kebanyakan orang panggil sama kelawar dia. Kelawar je. Dia yang macam yang awak bagi tahu itu, orang panggil kelawar. Kalau dia ni dulu. Kalau yang macam yang Baron pakai, yang kawan pakai, yang lebar TMX dia itu, dia panggil dia keluang. Dia tak tahu keluang dia punya. Keluang Johor kan mak. And then, setelah masa start tu, mau main, kita selalu hari official main BMX kalau dekat Cenderawasih tu, hari Rabu. Macam hari kau curriculum. Pasal malam. Sampai sekarang pasal malam hari Rabu. Pasal malam. Sebenarnya lepas pasal malam tu, biasanya memang ramai lah, akan keluar. Kan? Ramai akan keluar, ramai budak-budak dan ramai awet. Yes. Itu dia cerita dia. Sebenarnya bukan ramai akan keluar. Kita betulkan balik dia sebab ramai awet keluar. Bila lepas tu, biasalah datanglah daripada dia. Geng-geng daripada luar Cenderawasih. Masa tu ada dalam AKMP, Tanah Putih, Tanah Putih dengan Cenderawasih sebenarnya sebelah-sebelah tapi dipisahkan oleh Sungai Kuantan. Kalau ikut jalan luar, masa dulu tak ada bypass tu. Jadi diorang daripada apa Tanah Putih tu berkayu. Kayu ikut depan tu lalu Cina semua dulu. Dulu memang budak-budak dulu pantang ada pantang mok suruh beli pergi kedai. Atau lu pergi kedai je, sejam balik, dua jam balik. Suruh beli gula, suruh beli kelapa, santan. Okay, sekolah menengah punya cerita pula. Okay. Lepas pada tu, waktu tu sikit kita masuk, start dah. Kenal Vero, semua. Masa tu dia aku tahu ni dah sibuk lumba-lumba ni. Betul. Kalau mungkin ada track, memang ada B dulu. Sekarang ada Shotlot, dulu ada B. So kalau ikutkan tim Vero ni, antara tim Hot Power lah kalau bapak lumba ni. Sebab kita pernah 5-5 dengan Vero, dia champion. Dia champion dan dia pakai rally benar tak sedap. Tapi geng ini semua kuning. Orang panggil dia tim kuning. Rumah kuning. Yes. Macam sekolah rumah kuning. Ha. Kenal-kenal macam tu, dan masuklah ke masuk sekolah menengah. So masuk sekolah menengah masa tu dah first kali basikal yang beli pula masa tu. Masa tu dah mampu belilah. Kekecil lagi. Beli tapi dengan masa tu beli frame tu frame old school tu beli. So kalau main wheelie ni lah. Macam basikal setak tadi. Kita kuat main wheelie masa tu. Masa tu kata satu tu. Beli dengan supplier. Okey. Kau dah buat 3 sebelum ni. 5-5.
Ni yang keempat. Awak episode keempat. Nak tanya soalan yang sama dengan geng-geng lain. Beli-belilah. Hot saw dia. Dia mula-mula beli dengan kaki saw. Ha. Kita cakap terang-teranglah. Kita jangan tipu. Sebab zaman sekolah. Dia supplier waktu tu. Ha. So selepas Man, tu. Man. Selepas tu adalah kalau kata tak ada saw ni best-best. Macam ni. Dan tingkatan 3. Tingkatan 3 masa tu dapat pakai GT Performer keyframe. Dia dulu masa sekolah masa sekolah dulu main dia dah pakai barang sedap-sedap dah. GT GT tu. Dulu pun ada antara benda kat sini. Ada sekarang? Okey, sekejap. Semua sebut tadi GT Performer lah, apa benda lah semua. Ada lagi ke frame dia? Tak ada. Tak ada tu kenapa? Bagi pada orang. Bagi macam kita dah tak pakai, kita dah main motor. So dia kata, okay, sekarang kita bagi ada member ni. Penyesalan itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau lah kita boleh pusing balik waktu dulu. Soalan yang kedua. Kenapa BMX? Benda sejuk. Basikal kalau sekarang tak silap kebanyakannya kalau dulu dia orang buat regular. Regular tu. Dia tak bakul lah. Bakul ada semua. Dia pakai sport brake. Tapi dia pakai handle yang macam tu. Handle yang kepi dia bawa tu. Tu pakai handle tu. So bila pakai handle tu, kita tak minat lah. So ada yang ada juga yang sekarang ni kita punya agregat kuatan bebek ni yang dulu main basikal tu. So jadi lepas pada tu, soalan tiga, kita campurlah walaupun dah jadi nostalgia benda yang dah lepas sepatutnya tak perlu dikenang, tapi kita kenang jugalah daripada mula main BMX lah. Okey, daripada mula main BMX tu ada berapa? 3 biji masa dulu 5. Okey, tu dulu. Okey, sekarang ni bila kita dah balik semula kuantan BMX ni, berapa collection ada? Rasanya semua dah tahu sebab dah banyak kali dah tunjuk rumah dia, tapi kita nak dengar depan, takut ada sorok kat tingkat atas, sebab tingkat atas kita tak pernah naik. Niat dia mula ialah satu je lah. Satu je. Satu, lepas tu jadi dua. Dua. Jual yang satu tu. Jual satu, nak tampung yang satu lagi. Biasalah tu. Lepas tu sekarang ni yang betul-betul yang sayang yang di dalam rumah, yang sampai tutup dengan tu, empat. So itu empat tu memang dalam rumah lah, memang rasmi lah tu. Yang di luar tu maksudnya macam nak kata wakaf tak wakaf lah. Aku nak ride tak ada BMX. So itu kita buat memang mana-mana ada kawan-kawan yang bukan kuantan BMX pun nak join. Kita dah ready. So kat situ ada 1, 2, 3, 4 5 biji lah. Free ride, sebab free ride boleh. Sebenarnya BMX yang dekat luar rumah tu yang selalu kita tengok dalam video pergi kat Mamos, itu memang wakaf lah. Okay, contoh nak wakaf dan juga campur untuk meracun. Yes. Baik aku main BMX, aku tak ada BMX. Tapi pilih. Dah pilih tak, dah pilih saja tak? Jadi itu strategi sebenarnya. Okay, Mos, 4 biji tu berapa rim dah habis? Banyak juga. Benda ni kadang-kadang kita tak sedar betul tak? Cecah belas. Belas. Untuk 4 biji tu 15,000 Tapi tu lah, kita beli sikit-sikit tu lah. Kadang-kadang kita beli sedar. Untuk standby member-member nak main balik. So kita dah habis sikit. Kita pun buat restore. Ada pun frame-frame banyak yang ada. So kalau mana minat, kita tolong restore tu dulu. So barang dah habis.
kalau rasa nak nak join lah geng-geng ni nampak seronok, pergi ke rumah mu siapa semua, most boleh kalau set up. Tak ada masalah kan. Harga belakang gila lah, kita set up murah-murah. BMX di Damai. Okey, awak dah ada feedback. Awak dah ada GT Performer pun ada. Harum, Harus, Raider, Master belakang dah ada jumpa. Frame yang tergantung-gantung tu. Tapi, Quara ada tak? Quara ada. Tapi yang rasa nak lagi apa? Harum ada Harum? Haru ada orang pakai. Haru ada, GT ada. GT ada. So apa lagi BMX idaman yang nak? BMX. Malaysia yes, punya BMX yang Benetton pun dah ada. Quara dah ada. Quara dah ada. Kalau ikutkan betul, kalau ikut betul nak Skyway. Skyway lah. Yang last lah. Last konon-kononnya lah. Tapi kalau kalau yang asli-asli ni yang mampu kalau tengok Rally Aero. Rally Aero. Okey, sebab apa Rally Aero ni macam Veron cakap pun kalau dalam kategori rally dia memang high end lah. Dia satu high end, satu lagi minat dia punya frame dia punya apa diagram dia punya sebab dia depan dia tak terlalu condong. Dia agak tegak sikit tu kalau untuk kaya dia saya macam tu lah. Okey, kita dah habis 5 soalan yang pertama bersama dengan Bro Nix. Tengok, bagi soalan satu je dah panjang. Habis sejarah salah sebelah dia buka. Banyak lagi tertinggal. Banyak lagi tertinggal. Tak cukupkan 5 soalan ni. Okey, 5 soalan terakhir. Ni soalan ni macam biasa saya tanya tak ada kena-kena langsung dengan BMX. Ini mengenai di sini. Kita nak jawab, kau mesti jawab cepat-cepat. Ni kita dah tanya, itu kita dah tanya Hazira dulu kat Terengganu. Kita nak tanya Mus pula. Gaban dengan Suria Bekas Hitam. Hazir dulu minat Gaban. Kenapa Suria Bekas Hitam? Bekas Hitam dia lebih logik. Lebih of human. Lebih logik kan? Dan berroda dua. Oh, belalang tempur. Dia punya movement tu macam Gaban ni dia dah macam robot-robot sikit. Tengokan padu mau. Tengokan padu mau. Sebab tu bukian sepantai tu dia punya maskot dia pun memang ada. Awak minat Thundercats ke awak minat He-Man? Thundercats. Kenapa Thundercats? Sebab yang jahat tu Mambra. Mambra Petro. Film Red dengan film BMX Bandits, yang mana satu awak suka? Bandits. Kenapa? Nicole Kidman. Sebutkan satu band yang menyebabkan band Malaysia yang menyebabkan awak main music. Wings. Kenapa Wings? Kenapa tak Search? Biasa kalau orang sebut okay, so kisah dia ini tak tahu lah. Ini kalau orang duduk kat Kampung Pandan Taman Tas semua kenal. Okay. Kau pun dah tak ingat nama dia. Ada lagi ke tak ada lagi, kau tak ingat. Tapi kau rasa ada. Tapi abang dia ada lagi. Ada lagi eh. Abang nama Azhar. Dia dekat Batu Bablan. Kawan sekolah rendah naik bas. Naik bas. So setiap kali kau naik bas belajar satu tu lagi ni bawa bas. Bawa bas. Tapi perwatakan dia, rambut dia, top spek yang dia pakai, baju, kepala tali pinggang dia, suara dia, sebiji Joey. Sebiji Joey? Ini macam scene dalam cerita rock yang mula-mula dia tu, dia naik bas tu. Gitar, ini kepala dia pakai kepala gitar, baju selalu pakai singlet, cap ada punya spek yang ada punya atas tu. Lepas tu dia pakai rambut panjang macam rambut ni lah, rambut yang potong depan ni lah. Itu jadi dia minat sangat, dia suka tengok dia tu sampai kalau naik bas penuh orang tak heran. Orang akan duduk atas hinggit. Kan atas hinggit tu ada besi depan tu kan, sebelah driver tu lepas situ. So dia akan pasang lagu-lagu Wings. Lagu-lagu Wingset masa tu, Wing masa zaman tu kawan dengar Belum Irama. Album pertama tak tahu yang ini macam tu. Tahu lagu album Belum Irama. Lepas pada Belum Irama tu album itu keluar, itu Jerry Gabino. So Jerry Gabino tu antara kaset yang first pertama keluar ni dekat pasar malam kanan-kanan. So itulah trigger. So start tu itulah dia. Terus dan cukup buku yang lain ni memang rock-rock lah kalau pembahan kan. So okay, mana Search tu minat juga. Tapi yang penyebab dia sebab berada driver tu. Sebenarnya kan sebab dia kan. Seterusnya, kalau artis luar ke? Scorpion ni? Dan lagu apa lah, pertama dengar Scorpion Wind of Change. Wind of Change. Salah lah. Lagu yang bagus Scorpion lah. Waktu tu dia terus boleh memang minat Scorpion lah. Memang minat Scorpion lah
Okay. So itu je lah soalan kita untuk 5 campur 5 bersama dengan Mus. Bukan tak nak tanya dia saja, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. So banyak sebenarnya cerita nak cerita dengan Mus. Ini pun yang tak edit saja nak dekat 40 minit. Tak tahu lah nak edit macam mana. Okay Mus, kita akan terus rap Mus. Kita akan terus karya dan kita akan memajukan scene BMX Kuantan ni. Okay, jumpa lagi 5 campur 5 BMX tu. Okay, satu lagi Mus. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, thank you, Coffee City. Subscribe, guys. Keting! Yeah!